Ada klinik baru di Tendean. Kliniknya Jodiak, dulu Virgo orang Firaun. Ada lucunya. Kebakar. Ini pada gelap semua. Duit dibayarin sampai utang puasa dibayarin. Apa di sini, Pak? Tumben amat di sono, jobnya kosong ya. Ada ilmunya. Vaksin paru-paru itu tidak mungkin sampai putih semua. Orang Indonesia itu paling suka kerokan. Program baru Klinik Tendean buka mulai 27 September setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Karena Wendy sudah sembuh. Alhamdulillah. Ya. Kok ya? Oh, iya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Oh ya udah. Lu bisa salah ngerti orang ngomong ya. Sudah sembuh dan hari ini bisa live brownies ya. Iya, langsung aja Oma, kita panggil Oma. Ini dia, Wendy Cagur. Duhai kamu, apa kamu Wendy Cagur? Badanmu bongsor banget, seperti cebur bubur. Aku ini Wendy Cagur. Apa kamu Ivan Gunawan? Badan kamu kurus banget. Ruben Onsu, Ruben. Suara. Oh berarti kemarin dia sakit yang ortopedi. Oh iya dia ninggi. Lu ortopedi. Sehat. Lu gini enak sehat dilihatnya. Lu kalau bentuknya begini udah nggak cocok jadi tukang gendang lu. Iya. Iya dia udah nggak cocok. Iya. Lu udah tua masih ada jerawat di sini. Asam lagi berpencet. Tapi mungkin ada yang kangen ya sama gue ya, karena kan memang kalau nggak ada gue tuh nggak rame. Kangen, kangen, kangen. Kangen, kangen, kita kangen banget sama lu, Wen. Makanya kemarin pas kita denger lu nggak masuk, kita tuh khawatir banget. Iya, aduh, kita takut lu ada apa-apa. Bisa biasa aja, Kak. Takut lu ada apa-apa deh. Iya, makanya gue datang lagi di sini. Eh, Wen, emang apa sih? Kata dokter lu sakit apa? Hah? Kata dokter lu sakit apa? Enggak. Lu kemarin sama Ayu gimana meriksa kemarin? Kemarin gua sama Ayu ya? Iya. Oh iya. Iya. Oh iya. Kemarin, oh iya. Oh iya, kemarin gua periksa. Kata dokter enggak, gua cuma... Ya. Sedih kan? Enggak, ini ada kelilipan, tadi ada debu masuk. Oh. Gua cuma kecapean doang abis itu ya. But I'm fine, I'm okay. Lu mau cuti, Wen, gak usah syuting-syuting dulu. Iya, Wendy mau cuti biar Gilang aja yang masuk di sini gimana? Oh. Ya kelihatan emang sih. Gilang lebih butuh ya. Tapi iya. Wendy agak tinggi sekarang. Coba ya. Coba telepon Gilang dulu dong. Telepon Gilang. Gua telepon Gilang ya. Gilang! Halo? Mic-nya mati kali. Gedein, Oma sampingnya, Oma. Mic-nya mati. Pakai mic mahal aja. Nah, tuh. Oh. Wen? Ya. Lah. Kok gila? Fotonya beda. Gilang. Ini Gilang sama Wendy sih. Itu... Kok... Kok kamu mukanya mirip saya? Foto tuh udah ada di layar. Mana nggak kelihatan sakit? Nggak kelihatan sakit? Bohong lu ya, nggak sakit lu ya? Dia ke Bali. Ke Bali. Mata, gua harus kayak lu, Gun. Sakit ditunjuk-tunjukin. Lu perannya kurang acting, Kurang pol, Mana coba kalau sakit lambung, mana lihat lambungnya? Mana, ayo. Mana hasil dokternya, mana? Mana, ayo? Lambung lu mana? Coba lihat. Coba keluarin lambungnya. Ya kali dikeluarin lambungnya. Pak Wendy. Pak Wendy, lu beneran sakit? Ini sampai mentok, sumpah. Lu mau gue sumpah apa? Emang HP lu lama sih, Bel? Upgrade. Wen, kata dokter lu sakit apa, Wen? Luka lambung. Kenapa sih? Luka lambung. Mana lukanya, lihat? Kalau gak percaya, tanya sama dokternya nih. Bel, lucu banget. Oh iya.
Ya ampun, sayang. Lucu banget. Eko cuma setengah. Aiko, Aiko. Udah ya, aku mau minum obat dulu. Oh, keres. Itu bukan obat, itu popcorn. Wen, Wen kalau bisa, Wen kalau bisa bisa kamar dulu, Wen. Ah, isolasi. Iya, bohong deh. Bisa deh sakitnya, masa sakitnya Kamis Jumat Sabtu Minggu. Kamis Jumat Sabtu Minggu. Mana sih orang sakitnya weekend, enak itu hari Selasa bisa sakit. Hei, orang sakit bisa direncanain lu aneh ya udah. Biar, udah biarin Wendy. Udah, Pak Wendy kalau mau istirahat, istirahat aja nggak apa-apa. Yang penting nyelunya sehat, mau berapa lama juga nggak apa-apa. Yang kesehatan utama. Wen, lo hati-hati, ya? Wen. Standby ya. Ambulans ya. Ya. Wen, lo hati-hati. Kok ambulans sih? Hati-hati di jalan, Wen. Kok hati-hati di jalan? Pak Wendy, di jalan. Ya, udah istirahat aja. Nggak usah pikirin syuting, yang penting lo sehat dulu. Bapak. Ya. Bapak, hati-hati ya. Bye, Wen. Dah, sehat-sehat, Pak. Bye-bye. Oke. Nggak ketara sakit, Oma. Oh, oh. Siapa? Dia. Boleh Wendy musik ya? Sedih nggak? Ya, kalau misalnya dia sakit lambung. Nah. Nih, logikanya ya. Kalau dia sakit lambung, setidaknya lambungnya diperban. Nah, nah, gitu dong. Dia banget, tapi dia girang banget, tahu nggak kayak orang sakit, si Wendy. Astagfirullahaladzim. Ini handphonenya. Casing doang, casing. Itu kan yang udah bercanda, udah bercanda lama ya, masa nggak ngerti-ngerti ya? Ya tapi kan kalau orang nggak tahu. Ini handphonenya. Oh masih kredit ya benar. Iya benar. Iya benar ya. Oke, judul hari ini. Berarti Gilang hari ini nemenin kita. Yeah. Oh, hari ini kita ada tayangan dulu ya. Sebelum kita lihat judul ada tayangan dulu tayangannya. Ini dia. Wah, sebenarnya dia itu satu frekuensi sama Gilang loh, Gilang bisa. Iya, Gilang. Gilang, kenapa gua? Oke, okay, sorry. Boleh diulang sekali lagi biar Gilang lebih meresapi. Ya, coba. Sekali lagi. Oke, okay, ya. Ya. Aturan kemarin ada judul Gilang. Hari ini judulnya adalah. Ayolah. Ayolah. Naik kereta api. Siapa enggak turut kamu sudah. Eh tapi baru kali itu gue lihat orang nyanyi merinding lo gue. Kemarin dia udah pernah datang. Udah kesini ya? Iya. Udah pokoknya kemarin kita udah bilang pokoknya datang tak dijemput pulang tadi antar ya. Dan dia ternyata dia begitu karena nonton Ruben. Dia tuh kan, lu emang influence jeleknya. Enggak, gue tahu itu di belakang pasti dibisikinnya sama lu kan, kalau ntar ya, ditanya. Udah yuk. Aduh, tuh kalau bangku belakang bisa ngomong ya. Iya, lu mah kagak. Lu mah anak basket, lu anak motor, lu the best. Lu anak motor GP, lu emang paling keren. Oke, siap. Yoi. Om, gini, lu tenang aja, lu gue backup. Lu gue backup. Tapi dia anak motor. Ya, ya. Coba gue mau lihat lu naik motor gimana. Gini. Itu malu dibonceng di belakang berarti. Yang bawa Ayu. Oh yang bawa Ayu. Emang gitu udah kebalik. Yang nyari duit Ayu, dia yang jagain anak di rumah. Top. Iya udah kayak gitu. Oke, baik. Sekarang ini kita kedatangan dua masinis ganteng. Ya. Ini kita panggil langsung Jeffy dan Kaza. Berhati-hati kepada seluruh penumpang, kami harap untuk Anda segera naik dari kereta karena kereta akan berangkat sebentar lagi. Sekali lagi untuk seluruh penumpang, kami harap untuk naik ke atas kereta karena kereta akan berangkat sebentar lagi. Terima kasih. Gue ya sebelumnya gue nggak ngelihat ada yang hitam-hitam di belakang, gue pikir canggih banget properti bisa jalan gitu loh. Gue awalnya gue mikir gitu loh, say. Tapi keren, tiba kreatif nabrak, ini. Nabrak. Coba lo berani nggak nabrak? Coba. Lo jangan properti baru tuh mau dipakai beberapa kali. Iya jangan bisa dipakai lagi, jangan dirusak.
Ayo, ayo tabrak. Ayo, bisa enggak? Yang enggak cocok dong. Masa kereta nabrak kapal pesiar kan? Oke, silakan turun. Yeay. Halo, apa kabar teman-teman Mas Sinis? Ya. Halo, Mas. Halo, Mas. Silakan duduk. Oke, makasih. Jeffrey dan Kazak, ya. Teman-teman dari Mas Sinis berarti ya? Iya, Mas Sinis. Oke. Nah, ini JP, kalau nggak salah JP itu pernah deh ke sini ya? Berapa tahun aja. Berapa tahun lalu ya? Iya, brownies awal ya. Pernah. Iya, awal. Kayu masih ingat? Ingat. Oh. Awal-awal viral ya. Nah, JP dan Kazak ini adalah Mas Sinis tampan dengan pesona dan seragamnya membuat para wanita terpesona. Coba kita lihat foto-foto dari mereka dulu ya. Ini. Tuh. Sekarang kalau Jeffy rutenya kemana Jeff? Masih tetap sama di rutenya Bogor Jakarta Kota, Bogor Jatinegara. Alang, telat gue, aduh. Satu-satu jangan langsung, lu kadang frontal. Frontal. Gue curiga mereka yang gak sabar ngelihatnya. Oke, tapi kalau kalian... gue perhatiin kok sepatu lu gak ada yang dipakai sih, dijual lagi ya? Lu jual lu lagi? Lu jangan jadi kompor orang dipakai. Pakai lu. Oke, nah ini kalau kalian berdua nih, berarti kalau kamu Jakarta Bogor. Jakarta Kota Bogor. Jakarta Kota Bogor, kalau kamu? Kalau aku Tanah Abang Rangkas Bitung. Tanah Abang Rangkas Bitung. Iya, oke. Okay. Oh. Nah, Rangkas Bitung mana Rangkas tuh katanya? Rangkas Bitung mana sih? Daerah Banten. Oh, Banten. Iya, daerah Banten. Nah, kalau kalian berdua suka ngerasa lebih pede nggak saat pakai seragam? Kalau untuk pada saat pakai seragam mungkin lebih ada tambahan percaya dirinya aja kalau Oh. Lebih pede sedikit lah. Okay. Tapi sebenarnya kalau kerja gitu boleh nggak sih seragamnya misalnya ganti kayak kedinginan misalnya pakai jaket atau pakai sweater aja nggak pakai seragam gini? Kalau kebetulan sih untuk saat ini kita emang di masa pandemi ini kita emang bekerja pakai jaket ya, ada rompinya sih. Oh ada rompinya. Iya, rompi seragam. Tapi nggak boleh dilepas terus ganti-ganti seenaknya nggak boleh gitu ya peraturannya ya? Ada aturannya sih. Oh. Kata penonton bayaran kan ganti-ganti baju sih akhirnya. Jangan nanya. Tapi kalau pakai seragam gini gampang nggak sih deketin kalau ngedeketin cewek? Mungkin Kazak coba. Asik. Kalau deketin. Tapi mukanya agak mirip ya? Iya, gue pikir kayak kembar. Aduh, udah berapa orang nih yang bilang tuh? Oh banyak yang bilang? Udah banyak. Oh. Dari semenjak kita botak malah. Oh dari semenjak awal. Aku nggak denger deh kalau kamu ngomong. Kamu kan rutenya kan Rangkas. Emang kalau Mas Sinis sama Rangkas, Porter tuh sering ngobrol ya? Iya kan? Tanah Abang. Iya. Iya kan? Bogor kan? Bogor, kamu Jakarta. Rangkas. Iya, Rangkas. Iya kan? Tapi kalau deketin cewek gitu lebih gampang. Gimana ya? Ya gampang-gampang aja. Oh iya? Tanpa seragam pun juga gampang. Sampai ke situ. Gue kesel banget. Enggak lah, serius. Maksudnya gue tuh... Enggak, gaya lu kayak anak perawan. Deketin aja kan bang, deketin aja kan kayak nih deketin, tuh kan cuma deketin, tuh nggak sengaja kedorong, nggak sengaja, tapi ayo apa sih? Kaza sama Jeffy bisa nggak bikin challenge? Ya. Ruben berdiri di tengah rel terus kalian tuat gitu bisa? Bisa gak? Itu nggak usah challenge tuh keinginan mereka. Kebetulan kita ada cewek idaman nih, ya. Asik. Idaman nih dengan seragam profesi. Iya, ya. Ini coba ceweknya idaman banget ini. Oh, pramugari. Cakep nih, Bel. Kalau begini cakep nih, Bel. Iya. Nah, ini pas cocok buat lu, Bel. Ah, iya. Nah, kalau jadi pramugari sih kata gua nggak mungkin diterima orang tingginya sekursi. Tapi kalau ngomongin soal perempuan tuh emang bener nggak sih tadi kan Jeffy bilang katanya Kazak yang biasanya lebih eksplor soal itu. Yeah. Jadi banyak perempuan-perempuan yang DM gitu ada? Ada lah beberapa. Banyak. Diladenin nggak?
Gimana? Eh, diladenin berarti. Diladenin berarti. Tapi kalau JP kan udah punya pacar kan? Udah. Putus? Ya. Tibel mau masuk, mama. Tibel. Gak selera, Tibel. Oke, sekarang kalau kayak gitu jadi jauh, pilih mana di antara foto-foto tadi, profesi mana yang kalian pilih? Nah, kalau Sani jadi pacar. Pramugari, tukang jamu ya, Bel? Iya, ya, sama sama IRT, cleaning service, sama ibu ya. Rumah tangga. Yang tukang jamu aja deh lebih lucu. Tukang jamu lebih lucu. Kalau kamu? Kalau aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi biar kamu aja yang kerja gitu ya. Biar dia di rumah. Oh, biar dia di rumah aja. Biar dia tahu kelakuan lakinya. Oke, sekarang kita akan tantang Jeffy dan juga Kazak untuk gombalin Tibel. Ih, dia sendiri yang minta ujungnya. Ayo, Bel, Bel. Astaga. Ada ya orang kreatif begitu, ada loh. Begitu. Ada orang begitu ya. Karya. Dia memang tujuan kerja di sini tuh buat cari jodoh, tau gak? Ayo, domain. Ayo, Bel, sini, Bel. Aku duluan atau Jeffy duluan? Siapa duluan? Aku duluan? Oma, digombalin ya. Ya. Aku hari ini digombalin ya, Oma. Ya, siap. Nih, Bel. Sendal mana? Ada sendal. Jadi siapa duluan? Dari... Jeffy deh, Jeffy deh. Boleh, Jeffy boleh. Ya. Siap ya. Jadi tukang jamu nih. Aduh gombal, dimulai, yo. Aduh gombal, oke. Halo Tibel. Iya, halo Jeffy. Kamu tahu nggak apa yang nggak bisa dihitung di dunia ini? Apa tuh, Jeffy? Ada tiga. Ya. Yang pertama itu bintang di langit. Yang kedua ikan di laut. Dan yang ketiga cintaku padamu. Aduh, ya Jeffy. Bisa aja lu bakso aci. Mohon maaf, gua baru sadar Tibel mirip siapa? Siapa? Mirip mainan yang di dashboard. Lucu dong. Lucu-lucu maksudnya lucu, bikin ketawa. Kazak. Silahkan Kazak. Coba dong. Halo Tibel. Iya halo Kazak. Kamu tahu gak kalau KRL itu butuh listrik buat jalan? Iya tahu. Kalau mobil butuh bensin buat jalan? Iya. Tapi aku butuh kamu buat dampingin masa depan aku. Ya. Nanti di belakang. Hah? Lu gitu aja kirang tuh udah senang. Udah senang. Ya. Senang dua dapat lumayan. Biar kayak berasa hidup lu iye gitu. Nih, di antara pilih dua ada Kazak sama JP, kamu pilih siapa Tibel? Dua-duanya boleh. Satu kan? Aja. Aduh. Siapa ya? Dan yang dipilih oleh Tibel adalah Satu. Siapa ya? Yang lu pilih lu tarik maju. Pilih Jeffy. Ganteng. Tapi lu sadar kan ini mainan doang kan, sadar ya? Iya. Nanti kita di belakang dem-deman. Lu kayak lagi mimpi, entar dibangunin sama mamanya Bel bangun. Iya boleh aja. Oke Tibel ya. Makasih ya. Iya yuk. Jadi kebetulan Tibel itu memang salah satu anak dari tim kami. Bapaknya kan bapaknya kerja di sini kan. Jadi dia memang anaknya kreatif. Jadi makanya kita perbantukan di sini. Iya. Keren. Betul. Karena nanti dia pas awalnya ini doang kayak bikin-bikinin kopi di belakang. Udah, akhirnya kita angkat. Yeah, kopi, teh, gitu. Tapi karena anaknya rajin mau kemauan, Tibel, sayang, semangat, nak ya. Iya. Kita tuh kalau ingat dulu Tibel, sedih ya, Mak? Maksudnya? Sedih. Pas datang. Perjuangan dia Tibel. Dia pas datang tuh, kecil mungkin banget. Oh iya. Oke, mungkin nanti ada satu episode kita akan bahas bagaimana perjalanan Tibel. Bisa ada di sini berawal. Ya ampun. Dia rajin. Oh. Bahkan, ini semua omongan gue harus ada visualnya ya. Bahkan pernah dia cuma mau ngebantuin tapi disiram air sama orang. Astaga. Jadi dia sama aja kayak kucing-kucing yang suka disiram. Iya. Tibel semangat ya. Semangat kerjanya. Iya. Ya ampun. Ada lagu buat Tibel. Apa?
Kegurut engkau ikut kupu-kupu malam lagunya. Jeffrey dan Kak Zakti Bella, nanti tuh ada fitinya ya, ada fiti-fitinya lo kayak gitu ya. Iya nanti ya, Oma ya. Iya, Jeffrey dan Kak Zak, ya Jeffrey dan Kak Zak ini dikenal sebagai masinis yang ramah banget, benar gak sih? Ya mungkin penilaian orang ada yang bilang beberapa gitu. Bahkan ada gak sih karena follower kalian banyak nih di Instagram, akhirnya mereka mau naik kereta tuh ngikutin jam. Ada. Kadang ada yang kayak penumpang cuma datang ke stasiun cuma mau ngikutin kita dari awal dinas sampai kita selesai. Jadi dia cuma numpang kereta seolah-olah kita doang. Seolah-olah istri. Oh, berarti perempuan itu? Iya perempuan. Masih muda? Masih muda, masih ABG. Oh bener, berarti dia ramah kan? Padahal kan dia masinis kan ya, tapi dia ramah. Iya cocok sama ini. Cocok. Sama siapa Ibel? Sama Ibel, iya. Makanya lu jualan ini aja, jualan minuman di terminal. Kalau kamu punya istri Tibel mah gak berat, makanannya gak berat. Oh iya? Kok apa aja dimakan dia jarum, dimakan. Parahnya dia lebih memakan segalanya gitu. Eh kalau tadi Mas Inis kemarin kan sempat kereta api kan ada pembatasan pas saat Covid ya. Itu berarti kalian tetap bekerja apa sempat dirumahkan? Untuk Mas Inis yang komuter lain itu masih beroperasi, cuma ada beberapa perjalanan keretanya yang dibatalkan dan perjalanan hanya terbatas. Tapi untuk masinisnya masih tetap menjalankan dinas. Jadi jam kerjanya dipersingkat gitu ya? Iya, jam kerja dipersingkat. Terus mungkin ada beberapa yang tidak dinas tuh standby di rumah, ada yang beberapa standby. Oh. Tapi sekarang sudah normal kembali ya? Alhamdulillah sudah mulai berangsur normal. Gua gak ngerti deh, masinis itu berarti satu kereta tuh satu masinis atau kalian bisa ketemu di satu kereta yang sama? Enggak, satu kereta itu satu masinis. Oh gitu, Gak ada kayak kalau supir bus cadaran gitu. Oh iya ya? Udah komputer lain. Oh iya. Oke, okay. Tapi bener gak sih katanya ada ibu-ibu yang pura-pura hamil minta dielus-elus perutnya sama Jeffy dan juga Kazak? Pernah. Iya. Masih ingat gak kejadiannya di mana gitu? Hah? Katanya ngidam. Ngidam. Ya. Terus dia ngeliat Instagram kamu gitu? Iya. Tapi justru ibunya itu hari ini kita sengaja undang ke Brownies mah. Wow. Iya. Dia hamil mulu, bingung lakinya gue gak tahu yang mana. Betul, dan kebetulan ibunya hari ini ibunya gitu hari ini ya? Datang gak apa-apa ya. Dia gak surprise, dia ngikutin kamu dari Bogor. Enggak, jadi gini. Dia di Bogor, dia atap kereta, dia sengaja. Untung ngikutin dia doang. Iya. Wah, jadi ibu ya? Ibu itu memang gengnya sama anak-anak STM, jadi nongkrong dia. Oh. Kebetulan ibu itu ngambilnya teknik mesin. Iya. Nah ini, sekarang kita udah kedatangan, gak apa-apa ya. Karena dia ngeliat promo kemarin kita di Brownies, ya kan? Iya. Kan kemarin kita promo di Instagram Brownies, followernya berapa Instagram Brownies tuh? 1,7M. Jadi, ya ini mau 2M ya. Oh ternyata ibunya gak jadi datang. Ah. Jadi. Lu orang udah siap-siap ini. Kita panggil langsung, ini dia. Ibu-ibu yang ngefans sekali sama Masinis. Pas Ayu muncul, masa lagunya cabe-cabean sih? Gua tuh ngeliat ya. Jangan marah. Hah? Emang saya dulunya cabe-cabean nih, makanya saya bawa tas gendang. Oh, benar. Ibu, silakan ibu. Iya. Ini dulu saya ngefans banget sama mereka berdua. Ayo, ibu, saya boleh minta foto ya? Boleh, ibu. Boleh ya? Nggak usah, Mas, biarin. Buang aja jalan. Hey. Oh ya, satu, dua. Kameranya mana, Bu? Kalau mau foto kameranya. Kamera saya nggak punya handphone, Mas. Punyanya pager. Oh, ada di depan aja fotoin ya, Mas. Mas, boleh elus ini saya nggak? Aduh. Elus perut saya. Ini nggak apa-apa saya elus deh. Nggak apa-apa, Mas. Elus yang lain juga boleh. Nggak apa-apa.
baru gerak-gerak nih. Boleh, boleh gak sih? Emang cuma cowok doang, cewek juga boleh kan dua? Boleh. Boleh. Cewek. Cewek itu cowok dua. Oke. Mas, Ayu bikin Mas bete nih, Ayu. Mas, dielus enak? Enak dielus. Ya udah. Abis ya? Lu sisain lah. Sisain. Kan emang buat... Emang gua bawa pulang dua. Atu buat gua, atu buat lu. Oke, nanti kita akan ngobrol bersama mereka semua ya. Kita kembali sedang saat ini. Tetap di Brownies, obrolan manis.